Halo, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel otomotif.net. Masih bersama saya, tetap Mas Bro Mahmudi Prasetya. Masih tetap ya, kita update seperti biasa di tempat pelelangan otomotif di Otobit ya. Nanti kita update global dan cara proses lelangnya ya. Nah, ini tadi kan udah kita buatkan untuk spesial mobil Niaga sudah. Yang pickup juga sudah, biarpun sedikit tetap saya buat. Dan sekarang mobil passenger. Apa rotok nyonal sih ya, Bro? Passenger. Passenger itu bahasane kayak saiki itu mobil kayak ngene iki lho, Bro. Iki, kayak ngene iki lah. Ada LMPV, ada SUV, itu ya nyonal. Wis pokoknya mobil ngene iki lah, Bro, kira-kira. Ya kira-kira seperti inilah. Ya, kita cek dari mana ya, Bro? Coba dari sini. Apa? Oh, dari belakang sana aja, Bro. Yang ini ada Panther, Grand Max Station, Avanza. Terus ini ada Pesona Indonesia. Ini Avanza. Yang gak keluar harganya, tak next. Tak tinggal. Xenia. Nah, ini ada Xenia nomor lot 5. Ya, tahun 2010. Yang mau? Siapa yang minat? 58 juta. Ya. 58 juta. Xenia. Tipenya kita lihat aja ya. Pajaknya Agustus 2020, udah mati bulan. Kita lihat tipenya. Dia Xenia yang 1013. Tunggu-tunggu gak dikunci, Bro. Oh, gak dikunci. Oh, kayaknya 13 nih, Bro. Head unitnya gak ada, tapi dalamnya masih original. Xenia untuk versi generasi pertama, dia tidak pakai AC double blower, semuanya single blower untuk generasi pertama ya. Generasi kedua itu pun dari tahun 2012 ke atas. Dia yang tipe XI, berarti yang 1300cc. Oke, kemudian ini Honda Accord. Honda Accord harganya di angka 35 juta tahun 2005, yang matic, untuk pajak tidak tertera ya. Ini Honda Accord tahun 2005. Noh, barangnya masih bersih, Bro. Ya, pelaknya kok pakai pelak Innova kayak gini. Iya, Bro, punya Innova. Barangnya masih bersih, Bro. Ini yang tipe matic tahun 2005, 35 juta rupiah. Tipe yang matic, interiornya masih oke. Dalamannya, yo, dia sudah cruise control, Bro. Wah, 35 juta. Ini udah tiga kali lelang belum lewat sampai saat ini. Sebetulnya bagus mobil ini, Honda Accord ini ya, apalagi untuk mobil keluarga juga. Ini kondisinya juga masih bersih. Yang mungkin orang kenapa ini kok kurang ini untuk Accord nih, karena CC-nya tinggi ya. Dia 2400cc, Bro. Itu mungkin ya, minyaknya lumayan rotoan. Ini Honda City, tapi harga belum ada. Next, kita cari yang ada harganya. Ini L300 sudah tadi ya, spec up ya. Kemudian ini Daihatsu Xenia tipe yang X kayaknya, tahun 2016. Ini kayaknya kalau dilihat dari bentuknya. Iya, betul, tahun 2016, nomor lot 29. Nomor lot 29. Harganya 104 juta. Untuk pajak sampai Mei 2020, udah mati bulan. Kondisinya untuk eksterior oke semua, warna-warna Pak Pos ya. Udah pakai molding, biasanya ini ada tulisan Deluxe di sini. Dan ini sudah dipasang kayak gini. Waduh, dikunci. Kalau dilihat dari depan, dia nggak ada fog lamp, berarti tipe yang X. Nah, kan betul dia. Sudah dual VVTi plat B.
Eksterior boleh. Tapi ini jalan kok kondisi kok. Warna-warna Pak Pos. Oke, next. Yang nampak mobil Niaga ya, Bro ya. Seninya kayaknya tahun tinggi tuh. Ke belakang, Bro. Dah, ini ada Livina, di belakang tuh Innova Solar. Terus ini ada Avanza tapi tidak ada harganya. Oke, kita jalan, Bro. Ya. Kita jalan ke depan karena di belakang udah nggak ada lagi. Ini tempatnya di Otobit Pekanbaru, alamatnya silahkan klik judul, itu ada deskripsi di situ, alamatnya lengkap serta kontak person, nomor telepon ya. Dan itu nomor lot 20 Grand Max Station dengan harga 40 juta tahun 2010. 40 juta Grand Max yang Station. Ya. Oke, next. Kita ke sini lagi. Ini ada Corolla Grid plat D, ada Avanza, ada Panther. Belum keluar harganya, Bro. Ini ada Datsun. Juga belum keluar harganya. Lah, ini ada Avanza plat BH nomor 4. 63 juta tahun 2011 nih, Bro. Nah, kalau yang yang Avanza yang generasi pertama ini selain tipe E, AC-nya sudah double blower. Ini ada fog lamp, berarti ini tipe G. Ya, kalau tipe S dia ada body kit. 65 juta. Tipe apa ini, Bro? Kayak tipe S. Oh, tipe E, Bro. Udah terlanjur ngomong tipe G. Tipenya tipe E. Nah, kan nggak double blower dia kalau tipe E. Ya. Isuzu Panther belum keluar harganya. APV nomor 14. Nomor 14. 32 juta. Tahun 2006. Itu 32 juta APV. Datsun bersih, nggak ada harganya. Tapi ini Datsun, yang ini Datsunnya bersih banget nih, Bro. Ini nomor lot 35 tahun 2018, harganya 72 juta. Udah pakai body kit ya, modi molding juga, untuk spionnya sudah pakai lampu sen. Waduh, dikunci. Dan di sebelahnya Suzuki Karimun ini yang lampunya udah proyektor, yang tipe GS ini. Yang tipe GS nomor lot 65. 65 dengan harga 60 juta. Masuk nih, Bro. Tahun 2016. 60 juta masuk nih, Masian. Kalau 60, tapi platnya plat BK 1137. Oke, kita ke belakang. Terus di belakang ini ada nomor 66 Xenia, 63 juta. Nah, kemarin ada yang nanyain ini ya, Grand Vitara ya. Ini Grand Vitara nomor lot 10. Di angka kemarin 90 juta kemarin. Ya. Tahunnya tahun nomor lot 10 tahun 2009, manual transmisi hitam metalik, pajak tidak tertera. Oke, kita ke belakang lagi, Bro.
ini nomor lot 64 tahun 2008, ini cuma 63 juta ya, Toyota Avanza. Terus ini Honda Freight, bro. Ya, Honda Freight. Kemarin ada nanya Honda Freight ya. Honda Freight, Honda Freight, Honda Freight. Alah, warap sebelok, eh. Honda Freight, nomor lot 3, tahun 2011. 86 juta. 86 juta. Interiornya sih bersih, bro. Tapi head unitnya nggak ada ya. Perlu diganti head unit. Dibuka, bro. Ini 1950 juta nih, bro. Tahun 2011. Dan ini Terios ini kok belum main sampai sekarang ini ya. Ini. Terus nomor 7. Wah, ini Toyota Xenia, Toyota Xenia. Daihatsu Xenia kemarin 100 sekian nih, tahun 2016 kalau nggak salah nih. Oke, kita next. Ini nomor 23, plat B, Avanza, Veloz 1,5 ya, 95 juta kemarin juga 95, dan ini cuma 50 jutaan tapi ya udah hancur. Oke, mana lagi ya? Ini Xenia juga, nggak ada keluarganya. Terus ini nomor 2, Luxio, 40 juta ini, bro. Platnya plat BG tapi. Oke, mas bro ya. Nggak banyak banget ya untuk mobil passenger-nya yang dilelang. Oh, satu ini belum ya? Nomor lot 68. 68. Nih, 68, harganya 50 juta nih, bro. Tahun 2015. 50 juta. Datsun 50 juta. Nih. Kunci, Kak. Kunci. Oke, mas bro ya. Untuk mobil passenger, kiwe sore banget, bro. Tuh, udah maghrib ya, mataharinya. Sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk selalu subscribe ya. Tongkrongin channel ini dan selalu update mobil-mobil lelang. Untuk jadwal selanjutnya, nanti lelang di JBA. Itu hari Senin, mungkin saya cek unit yang bakal dilelang, hari Selasa lelang. Ya, oke. Saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif selalu.